Kembali lagi bersama saya Hantuju. Kali ini saya akan memberikan cara atau tips untuk unlock XR armor, teman-teman. XR armor itu adalah armor yang khusus buat mixer. Baik, yang pertama adalah stepnya, yaitu kalian sudah harus unlock HR4. Itu yang pertama, teman-teman. Unlock HR4, kalian sudah melawan Argent Quest Nakarkos di hub 3. Kemudian yang kedua adalah kalian ke Kokoto Village, kalian ke Lilmis Post, teman-teman. Lilmis Post ada di sini. Kalian selesaikan quest bubble dari dia, yaitu Lilmis Post 1, teman-teman. Kita lihat Lilmis Post 1 dari Kokoto. Nah, ini teman-teman. Lilmis Post 1 ini cuman kita berbicara ke Kokoto Ship saja, teman-teman. Dari Kokoto Ship, terus kita kembali lagi ke Lilmis Post untuk complete questnya. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus unlock ke HR6, teman-teman. Kalian harus unlock HR6, kemudian kalian ambil dua quest hyper di HR6 ini. Di sini ada hyper Ipsero, Skecha, Tetsukabra. Ini adalah original monster, jadi kalian pilih salah satu. Nah, maksudnya kalian pilih dua hyper monster, kemudian kalian kembali lagi ke Lilmis Force untuk dapat bubble quest yang kedua. Bubble kedua itu adalah, nah ini teman-teman, complete 6 hub quest Cold Steel Burns. Adalah quest dari Lilmis Force 2. Oke, kita cek Lilmis Burn itu quest apa, teman-teman, di hub 6 ya. Nah, Cold Steel Burn ini kebuka setelah kalian melawan hyper monster di hub 6 tadi. Ini adalah quest cuma deliver 30 gold aja, teman-teman. Nah, setelah kalian menyelesaikan quest hub 6 tadi, kalian kembali ke Lilmis Post lagi untuk sekedar laporan, teman-teman. Kita laporan kalau quest sudah clear. Setelah itu kalian ke Yukumo Ship, karena quest lainnya setelah Lilmis Force 2 dia akan buka quest baru di Yukumo, teman-teman. Nah, di sini quest Yukumo Ship 6 itu adalah quest di HR6 yang ini, teman-teman. Judulnya adalah Triple Todiderna. Quest ini unlock setelah kita habis bicara dengan Yukumo Ship. Ini kita ngelawan Hyper Tetsukabra 3 monster. Jadi itu adalah quest terakhir untuk kita unlock R seriesnya, teman-teman. Untuk unlock R armornya adalah seperti itu. Nah, untuk XR armornya adalah kita tinggal ngelawan hyper monsternya, teman-teman. Kita cek dulu di Smithy untuk armor R. Nah, ini teman, armor R udah ada. Nah, ini armor R muncul setelah kita menyelesaikan quest-quest tadi. Nah, sekarang kita tinggal unlock XR-nya. Setelah R kebuka, kita tinggal lawan hyper monster untuk unlock XR-nya, teman-teman. Misalkan, nah ini kan ada XR Akantor, Akantor Fang atau Lormas XR. Kita ngelawan Akantor G, itu akan unlock XR-nya. Misalkan kita Silver Solheim XR, kita ngelawan Hyper Silver Rathalos, otomatis armor Silver XR juga akan keluar, itu teman-teman. Dan sama untuk XR-XR yang lainnya. Nah, kenapa XR itu sangat penting, teman-teman? Itu armor untuk endgame ya. Jadi ini kita bisa lihat Isurian Senator XR ini kombinasi dari Devil Joe dan Sogo Senator, teman-teman. Memang khusus untuk
armor mix. Kalau XR ini kita full set, dia akan jelek teman, dia akan over skill. Jadi memang diusulkan untuk mix set. Ini contohnya teman-teman. Jadi ini teman-teman, saya ambil contoh untuk Akantor ya, Akantor XR. Kenapa itu mix? Karena bisa kalian lihat sendiri Akantor boot XR, satu armor legnya aja itu dapat skill pierce up 7 teman. Jadi gede sekali itu untuk satu piece armor. Tapi ketika Akantor ini kita full set, itu skillnya akan jelek teman-teman, ya over skill, tidak nggak guna akhirnya. Baik teman-teman, jadi seperti itu saja untuk kita unlock XR armor, cukup singkat. Dan selamat menikmati video ini. Kalau kalian suka, kalian like dan komen, kalian share atau kalian subscribe. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.